Halo guys, di video kali ini saya akan membahas 7 game terbaik di Android. Wah. Nah, buat kalian yang masih bingung cara mendapatkan game-game seru di Play Store dan yang belum diketahui, download saja. Cari saja di Play Store. Nah. Ya iyalah, cari aja di Play Store. Bosan dengan game Android yang terkesan itu aja, kurang apa coba? Anda menyukai game dengan grey war atau perang-perangan? Nah, disinilah Anda bisa menemukan game perang terbaik dan yang paling menantang, tentunya seru dan dimainkan di HP Android. Langsung saja ke game pertama, Modern Combat 5. Game perang yang telah mendapatkan banyak perhatian ini sudah membuktikan eksistensinya dengan lebih dari 2 juta pengguna Android mengunduh game Modern Combat 5 ini. Dengan angka 2 juta pengunduh itulah, game Modern Combat 5 ini memang membuktikan dengan keunikan dari gamenya. Modern Combat 5, sebuah game FPS atau first person shooter dengan menghadirkan 8 kelas yang berbeda. Setiap pemain game Modern Combat 5 dapat memilih kelas yang disesuaikan dengan keinginan pemainnya. Masing-masing belum cukup sampai di situ. Setiap kelas pun memiliki skill atau keahlian unik. Masing-masing penasaran dengan keunikan lainnya. Download yuk. Ya boleh. Lanjut ke game kedua. War Robot. Game perang di zaman modern memanglah tergolong paling asik dimainkan, apalagi jika game tersebut hanya bermodal HP Android saja. Mudah dibawa kemana-mana dan tidak terlalu berat. Sama uniknya dengan Modern Combat 5, game War Robot ini mengusung tema robot dalam peperangan. War Robot telah menyiapkan 24 battle dengan kekuatan yang berbeda di setiap battle stage-nya. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan game ini memiliki 20 senjata yang unik dan berbeda. Tentu saja bisa Anda pilih sendiri. Betul? Ya betul lah. Para pemain juga bisa memiliki dan membuat klaimnya sendiri. Tertarik? Langsung saja download di link deskripsi. Langsung saja ke game ketiga, For Let Me Commando Big Day. Kembali lagi dengan game perang tentara yang diusung dengan nama game Fortnite Commando Big Day, game yang sangat seru dan bisa menjadi pilihan game terbaik untuk Anda. Game ini akan membawa Anda menjadi seorang prajurit untuk berperang melawan musuh. Para pemain game akan dilempar ke dalam wilayah musuh. Tentu saja Anda harus memenangkan perang dan membunuh para musuh dengan persenjataan yang telah disediakan. Jika Anda memainkan game Fortnite Commando Big Day ini, Anda akan dibawa ke dalam sesi Avion War yang sangat menegangkan. Terlebih Anda sedang di dalam wilayah musuh. Siap menang? Download saya di deskripsi kalau ingin download. Lanjut ke game keempat, Board is Army. Armies atau Armies? Ya, susah kan. Sensasi perang jadi menjadi seorang tentara di dalam World War Kedua, Anda dapat dengan memainkan game Borders is Armies. Game perang ini memiliki keunikan yang layak patut untuk Anda icip. Pasalnya, Borders is Army menyediakan peta untuk game yang cukup luas. Terdapat 4 peta yang bisa Anda jelajahi pada saat bermain game. Selain peta keunggulan lainnya, bisa Anda dapatkan yakni tersedia 2 macam gameplay. Pertama, Anda bisa memiliki untuk gameplay kedua. Nah, gameplay pertama apa nih? Anda bisa memiliki untuk bermain secara bebas atau free for all. Dan gameplay kedua, bermain bisa memainkan dengan bersama tim atau disebut dengan team deathmatch. Menarik bukan? Download di deskripsi kalau ingin ya, download. Nah, saja game kelima, Cartoon Wars. Bukan tentang game tentara robot dan bukanlah peperangan antar kedua kerajaan berbeda dari yang lain, game ini menampilkan sisi keunikan dan salah satu hal yang menjadi unggulan tersendiri untuk game Cartoon Wars yang kartos sekali ya. Ya gamenya, ya sorry guys, tadi studio.
Yang game ini menciptakan peperangan antar kartun unik. Unik. Dan sangat berbeda. Dan biasanya bukan awal cerita dari game ini. Dulu guys, ada masalah. Tunggu bentar. Lanjut lagi. Berbeda dari biasanya, bukan awal cerita dari game ini bahwa kartun yang hanya memiliki warna hitam dan putih memberontak dan tidak terima atas perlakuan semena-mena sang kartun berwarna. Kartun hitam putih melakukan perlawanan dan mengajak kartun berwarna untuk berperang. Tentu saja di sini ada akan menjadi pihak kartun hitam putih. Anda bisa menggunakan perang mereka, buktikan dan mainkan game ini. Yang mau udah download di link deskripsi. Langsung ke game ke-6, Warship Battle 3D World War kedua. Kembali dengan game peperangan yang mengambil tema peperangan World War kedua, game ini tidak akan menjadikan Anda sebagai prajurit atau tentara yang akan dilempar dalam zona bahaya aliansi wilayah musuh. Di sini para pemain akan ditugaskan untuk memenangkan perang dengan mengandalkan kapal perang. Belum. Kapal-kapal perang ini adalah menjadi senjata Anda untuk menghancurkan kapal lawan yang disediakan oleh Warship Battle 3D World of War kedua. Ini merupakan susah kali jadi balelong. Ini merupakan kapal perang yang disesuaikan pada zaman perang dunia kedua. Anda juga bisa melakukan upgrade untuk kapal perang Anda sendiri. Jika Anda tertarik dapatkan game ini ya, download di deskripsi. Langsung aja ke game ke mana ya? Ke 7. War Machines. Nah, kali ini pemain perang hadir dengan menempatkan pengontrol tank. Yang tank sendiri merupakan alat perang yang cukup populer. Anda di sini harus mengalahkan setiap tank musuh dengan cara menembaknya. Ingat, ini adalah perang lawan negara lain, jadi Anda harus membawa negara Anda dalam kemenangan. Di sini juga disediakan beragam dan varian misi serta tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pemain game. Anda bisa mendapatkan koin setelah Anda bisa menumpukan setiap musuh. Dengan koin tersebut, para pemain bisa melakukan upgrade untuk tank yang lebih kuat. Jika tertarik, yuk main game ini. Sudah siapkan di link deskripsi. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video ini kali ini. Ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share kalian agar dapatkan notifikasi dari kami.